plastik, kertas, kotak dan tin. Sekarang kami akan menimbang kotak, kertas, botol dan tin. Selepas ditimbang, kami akan mengembikkan botol plastik menjadi seperti ini dan kami akan mengira bilangannya satu persatu. Ini adalah sebahagian daripada sumbangan para pelajar. Setelah selesai menguruskan bahan kita semula, kami akan membawanya ke bilik kita semula. Akhir sekali, kami akan menyimpan bahan-bahan ini di bilik kita semula. Jom! Sekarang, ahli Tri sedang mengisi senarai bahan kita semula yang disumbangkan oleh para pelajar sebagai rekod pengumpulan bahan kita semula. Daripada pasukan Tri sekolah kami, SOK Session 18 hebat!